Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Pati dan Pegunungan Muria serta Pati Ayam Kamis siang berdampak dengan adanya bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Margorejo. Akibatnya arus lalu lintas di Pantura Timur, tepatnya di Jalan Pati Kudus turut Kecamatan Margorejo menjadi tersendat karena air bah yang menggenangi jalur tersebut di kilometer 9. Banjir tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan hingga 2 km dari arah Kudus maupun Surabaya karena genangan air tersebut. Ratno, salah satu pengemudi yang turut terjebak, mengungkapkan dirinya hampir 1 jam terjebak sehingga perjalanannya terhambat. Berapa lama terjebak ini, Mas? Ya, udah ada 1 jam ini. Udah 1 jam? Iya. Waduh. Repot ini, Bos, jadinya, Bos. Kesedap ini. Cepat. Ya, pemerintah daerah harus perbaikan sungai-sungainya itu, Bos. Ya, nggak banjir. Sementara itu, Agus, warga Kaliampu, Margorejo, mengisahkan hujan deras yang terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat ini cukup merepotkan. Sejumlah gorong-gorong terlihat tak mampu menampung air bah yang datang secara tiba-tiba dan berakibat air meluber ke jalan raya. Tim Liputan, Cahaya TV.